Berikut ini cara untuk yang namanya merekam layar HP Vivo. Jadi untuk kalian yang ingin merekam, berikut ini buka yang namanya pengaturan. Jadi settingan pertama kali kalian bisa cek di sini di bagian pintasan dan aksesibilitas, kemudian pilih as capture, dan di bawahnya kalian lihat ada rekam suara. Jadi silakan pilih dulu. Kalau kita tidak pilih, dia tidak ada suara kalau mau merekam. Kemudian kualitas gambar. Ini tampilkan lintasan sentuh atau titik putih pada saat kita mengetuk layar. Nah, untuk letak perekamannya di sini, dia ada di rekam layar, ada juga di as capture. Seperti ini, ada rekam layar. Dan kalau kita pilih rekam layar, pilih di sini, pilih setuju, dan kita disuruh untuk memilih suara dulu, kemudian pilih mulai rekam. Dan ini ada tombol melayang yang bisa kita ubah, ada tombol jeda sama waktu, dan tombol berhenti merekam. Jadi silakan dipilih. Nah, itu untuk menghentikan, silakan dicoba.